Ya, balik lagi bersama Yusuf di channel SubGG di game Dead by Daylight. Oke, kali ini aku bakal bikin video dari Jackpack. Sebelumnya kita mulai video ini, jangan lupa kasih support terus channel ini dengan cara give like, comment, share, and subscribe. Oke, thank you kalau sudah. Yuk, langsung aja kita kenalan dengan Jackpack. Oke, jadi Jackpack ini adalah putra dari seorang CEO yang sukses dan kaya. Terus si Jackpack ini selalu ditekan terus oleh ayahnya hingga ketika saudara laki-lakinya itu lulus dengan penghargaan dari Yale, tekanan kepada Jack itu lebih intens. Si Jack ini bukan tipe orang yang rajin masalah akademik. Ayahnya si Jack ini gak ngerti kenapa si Jack ini kok nolak tawaran untuk pendidikan yang mahal yang diberikan oleh ayahnya. Suatu ketika si Jack ini memberontak dengan DO dari sekolahnya, dan sekarang Jack itu tinggal di dalam hutan yang lebat sekitar setahunan, dan dia gak pernah berbicara lagi sama ayahnya. Tapi si ibunya itu sekali dalam waktu setahun itu dia ngecek kondisi si Jack. Itu pun caranya hanya melalui polisi. Mereka tersesat dan sama sekali tidak menemukan Jack dikarenakan cuaca yang buruk, dan sampai sekarang pun masih belum ada laporan ditemukannya Jack, dan Jack akhirnya menghilang di tengah hutan itu. Oke, sekarang kita bakal mengenal perk dari Jackpack. Yang pertama ini adalah Iron Will. Iron Will ini dia menahan rasa sakit. Jadi suara-suara perangan dari kesakitannya dia tuh berkurang sebesar 50%. Oke, next, perk kedua, Calm Spirit. Jadi ketika si Jackpack ini lari melewati gagak-gagak itu, dia nggak bakal menimbulkan notice pada killer itu sebesar 80%. Oke, next adalah Saboteur. Saboteur ini fungsinya sama dengan ketika kita pakai toolbox untuk menghancurkan hook, tapi dia ini lebih lambat atau 50% kecepatannya dari kecepatan menggunakan toolbox. Di satu sisi, ketika kita menggunakan perk ini, itu hook atau trap yang kita hancurkan itu bakal tetap rusak selama 10 detik. Ya, itu dia tentang Jack. So, kita gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita cekidot ke dalam game. Yeah.
20 minutes later.